Halo, Don, gimana? Lo lagi di rumah kan, Yok? Iya, gimana? Yok, bisa kan hari ini lo anterin kertas ceknya? Kertas cek. Iya, kertas cek yang kemarin ketinggalan di meja. Di atas, bentar. Oh iya, ada. Gini, Yok, adikku kan lagi sakit di rumah sakit. Lo bisa nggak hari ini anterin kertas ceknya? Iya, bisa. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja, abis ini aku berangkat kok. Ya, abis ini aku berangkat. Cepetan ya, Yok. Iya. Gue tunggu ya, Yok. Udah dikasih peringatan soalnya sama pihak rumah sakit. Bye. Bye. Tak bantu ya, Dek? Yes. Kamu nggak sekolah, Dek? Sekolah, Mas. Tapi udah pulang. Saya pulang sekolah langsung cari rumput. Soalnya bapak saya di rumah lagi sakit. Sakit apa bapaknya? Demam, Mas. Bentar. Mas punya sedikit rezeki ya. Siapa tahu bisa bantu. Iya. Saya pulang dulu nih, Mas. Iya. Soalnya Bapak nanti nungguin. Iya, ya udah. Hati-hati lo ya. Iya. Dompetku kemana ya? Papa. Mana ya? Aduh, dompetnya hilang. Ya udahlah. Habis. Thank you.
Halo Don. Udah sampai mana lo Yok? Maaf Don, kertasnya hilang. Hah? Hilang? Lo kok nggak hati-hati sih? Terus gimana nasib adik gue? Iya, sorry Don. Halo, halo. Gila, sepeda mogok, dompet hilang. Mari Mas, sholat dulu. Iya, silakan Mas. Ya. Permisi Mas ya. Mati airnya. Kenapa Mas? Ini loh Mas, airnya habis. Airnya habis ya? Iya Mas. Pakai air ini aja Mas. Nggak apa-apa tuh Mas. Nggak apa-apa. Beneran tuh Mas? Iya. Maaf loh Mas. Kenapa Mas? Airnya harus mengalir. Oh. Jadi San bisa tolong tuangin. Maaf aja. Maaf ya. Apa-apa. Direpotin lah Mas. Ya loh Mas. Ini gini kan ya Mas? Ya. Jangan putus-putus aja ya. Maaf Mas ya, tadi saya nawarin sholat ke Samian. Gak apa-apa Mas, ya, maklumlah Indonesia kan beragam. Jadi ya wajar. Soalnya tadi udah motor saya bensinnya habis. Wow. Jadi saya langsung istirahat di depan musola. Dompet saya juga hilang. Ya udah Mas, Saman tunggu di sini, saya tak sholat dulu. Jangan pergi kemana-mana ya. Oh iya Mas. Ibu saya cuma punya warung, jadi saya cuma bisa ngasih makanan ke sana. Silakan, monggo dinaik. Saya jadi gak enak loh Mas. Bener, gak apa-apa Mas. Jadi gini loh, semua perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti kembali lagi pada diri kita sendiri. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berbuat baik pada sesama. Saya setuju Mas. Ini si Mas Yoga ya? Iya. Saya tadi menemukan dompet Mas jatuh di jalan. Ini dompetnya. Puji Tuhan. Makasih Mas ya. Sama-sama. Mas, saya nggak bisa ngasih apa-apa lah. Gak apa-apa, lah, saya udah mau beli makan dulu ya Mas. Ya, mari, Mas. Mari. Makasih Mas ya. Ya. Bu. Halo Don. Kenapa? Nanti malam aku ke rumah sakit. Mau ngapain? Dompetnya udah ketemu. Beneran? Iya. Alhamdulillah. Ya udah ya. Makasih ya. Bye. Bye. Bener Thomas, semua perbuatan baik itu pasti kembali.